Okay, by the way, thank you SCK Racing. Thank you P44. Make it happen. Motor memang lovely. Setup motor daripada Pomen yang terbaik. Tuner yang terbaik. Alright, assalamualaikum guys. Apa khabar semua dan semoga semua lagaran sihat-sihat selalu. Okay, yeah boy. Sudah hijau, sudah hijau, sudah hijau. Cepat. Sagi lambat, sagi lambat. Okay geng, so jom kita nak ke P44 Auto Work ataupun Power Tune Lab. Dah lama tak jumpa Abang Gah dah kita. Dah lah nak PKP. Baik kita jumpa dia sebelum kena kurung. Tak boleh jumpa Abang Gah dah kita. Baik kita pay dulu. Jom, jom. So Abang Gah pun dia nak jumpa aku sangat-sangat ni. Dia nak tengok SCK punya engine punya setup. Dia pun tu lebih kurang macam aku lah. Super-super excited. Okay, jom, jom. Aku sebenarnya ni dah pukul 12 lebih ni. Tak lunch lagi ni. Aduh. Aku rasa tak apalah, dekat bengkel Abang Gah pun ada jual ayam. So kita beli ayam kat situ, dino dulu, habis tu baru kita balik untuk lunch. Okay, jom, jom. So hari ni pun rasanya tengok aku tanya dulu berkenaan dengan exhaust Rapido yang dekat Sniper tu. Kalau kena dino, aku bawa saya lah balik rumah dulu untuk bawa dia untuk dino lah. Sebab apa hari ni pun Khalil katanya nak dino. Okay, by the way, info lah, aku lupa nak update berkenaan Khalil. Khalil motor dia semua perfecto, cuma baru-baru ni dia punya injector ada kong. Tak pasti kenapa kong, sebab apa brand yang dia pakai tu sama macam aku, brand SP, tapi injector dia kong. Bila kami check balik, so dia pun katanya tak kena dino. Dia pun hari ni kerja, kerja pagi. So kita tunggu dia habis kerja lah kot ceritanya. Macam mana ni? Okay, jom jom nak sampai lah. Dekat je P44. Itu dia. Jom, jom, jom. Dah sampai. Tengah dino kah? Tengah dino kah? Tak ada orang. Ada RS. Ini motor Bangga ni. Jelah, Abang Gah dalam ofis ke tapi mana ni? Okay, jom, jom. Saya kita sambung video. Siap running lah. Nampak tu horsepower kalau ikutkan mesin dyno ni dekat dyno jet 25 point something. So ini dapat dalam 26.43. insyaAllah jalan. Ok, saya tak cun. Ok, jom. Okay guys, so apa tengok ni yang tadi
Akan ambil video biar ambil, nanti. Ambil ya. Nanti nak gerah nak cantik kan semua mesin nak. Okey, yang ni baru boleh patah mesin Reno ni macam mana? Nampak? Gerah dia memang tak cantik sebab roller dia berat. So dia tak boleh nak jadi curve. Faham? So hal semua sama dengan sama. BRT. Okay? Sama dengan Dynojet. Dynojet. Okey. So tadi BRT berapa ni? 26 point something. 26.4 kan. Okey, 0.8 lah beza kan. Alright. Okey, so sekarang ni kita nak try pula. Kita akan masukkan ECU shop next ah. ECU shop next. Ni atau ECU favorite aku lah. Okey, so far Apitek pun cun aku pakai tak masalah, tapi untuk ni aku lebih prefer untuk nak try balik ECU shop next. Kita tengok berapa yang dia boleh dapat. Alright, jom. Okey, jom kita nak buat tuning pula menggunakan ECU shop. Okey. Kita tak target horsepower lah, kita tak target horsepower, tapi kita akan cuba capai 25.63 okay. Minimum. Kita akan cuba capai. Sudah settle semuanya, alhamdulillah. Dengan ECU shop next, kita berjaya dapat dalam ni habis-habis abang gar adjust habis dah 26.91 27 lah. Alhamdulillah 27 horsepower. So peningkatan sebanyak 2 horsepower menggunakan ECU shop next. Ini Apitek. Okey, ni Apitek. So kita berjaya mendapatkan peningkatan sebanyak 2 horsepower. Alright, so jom kita buat lah. Okay, dan katanya Khalil pun nak main untuk buat dyno. So tak sure lah, kalau sempat aku shoot dengan Khalil. Kadang aku ni balik dulu lah. Alright, jom. Alright, jom. Alhamdulillah, setelah. Oh, Lil, jam. Masuk motor, Lil. Masuk motor. Okay, aku balik tu kan. Alright. Okey, alhamdulillah, settle lah. Motor ada kampung ke? PKP. Ya. Okey, alhamdulillah, dah settle semuanya. So motor Khalil pun ada dyno. Motor Khalil kata ada injector problem kan. Dia dapat dalam 23 horsepower. So kalau kita tambahkan 3, yang mana yang mungkin yang belum tengok channel aku ni, video-video lama, kau boleh tengok. Sebenarnya sekarang ni dia dah kurang lebih kurang 3 horsepower daripada horsepower yang asal. So motor Khalil 23 tambah 3 26 horsepower. So saya setup dia lebih 1 horsepower daripada sniper aku lah. Sebab sniper aku 25. So alhamdulillah motor ni pun kita dah pakai balik ECU shop, RPM pun berjalan. Ni baru shock nak tengok RPM. So motor aku pun tadi run dah lebih kurang dalam 27 lah, 26.9, 27. So maknanya 30 horsepower. Alhamdulillah. So far aku dah bincang-bincang dengan abang Gal. Kita masa dia tune, dia kata spek SEK memang padu, enjin dia setup memang padu. Cuma aku nak pakai ECU shop next. Nak juga pakai ECU shop next. So bila kita pakai ECU shop next, kita boleh monitor macam-macam. Aku nak tengok temperature, aku nak tengok orang kata apa, battery volt apa semua kan. Aku lebih suka macam tu lah. So far alhamdulillah berpuas hati. Maksudnya bila kita tukar ke ECU shop, naik mendadak horsepower, lebih kurang 2 horsepower lah, lebih kurang lah. Jam. Nak PKP esok ni, jam. Video ni record sebelum sehari sebelum PKP ya. Kau nampak tarikh tak? 12 bulan. Nampak tarikh? Tarikh aku record video. Okay. Jom, kali pun dia nak pergi basuh motor. Aku rasa aku tak basuh motor ikut. Aku nak bertenang-tenangan dulu, nak balik.
Okay, by the way, thank you SCK Racing. Thank you P44. Make it happen. Motor memang lovely. Setup motor daripada Pomen yang terbaik, tuner yang terbaik. Memang aku puas hati. So insyaAllah ada rezeki panjang umur. Mungkin nanti SCK Racing punya orang kata apa, expertise akan dapat di YN. So lepas ni mungkin kita boleh buat RS. Noh dengan Mesin akan buat motor RS dengan skill yang sama macam SCK, insyaAllah. Tu nanti dia punya perbincangan lah. Aku tak campur perbincangan macam tu. Cuma kita mengharapkan yang terbaik ya. Okay lah geng. So aku sampai setakat ni video aku tadi ni. Terima kasih kerana menonton. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Alright, jumpa kau semua next video. Assalamualaikum. Bye bye. Tak boleh nak test. Tak payahlah. Alright, jumpa kau kembali video. Assalamualaikum. Bye bye. So bila blok ceramic ni, sebenarnya bila kau tukar blok ceramic berserta dengan piston semua siap ada, complete set,